Oke, teman-teman, ini ada soal. Ada benda 50 gram bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periodenya 0,2 second. Kita ditanya besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya itu setengah amplitudo. Oke, kita jawab. Kita cari percepatannya dulu ya. Berarti A ini sama dengan 2pi per T kuadrat. Per T kuadrat. Kali Y-nya. Oke, berarti ini A sama dengan 2pi per TT-nya 0,2 ya, 0,2 second kuadrat. Y-nya itu berarti 0,05. Dan setengah dari simpangannya. Simpangannya kan setengah dari amplitudonya. Amplitudonya kan 10, setengahnya kan 5 cm. Kalau jadiin meter 0,05. Ini jadi kalau kali jadi 5 pi kuadrat meter per sek kuadrat. Oke. Sekarang gayanya ya. Nah, gaya kan F itu kan M kali A ya. M kali A. Makanya kita cari A ini tadi. Massanya 50 gram kalau jadiin kilo 0,05 kilo. Percepatannya 5 pi kuadrat. Oke, ini kalau kita kali jadinya 2,467 Newton. Oke. Nah, ini kan ditanya ini ya, sekitar gitu. Kalau di pilihannya ya adanya 2,5 yang paling mendekati ini. Gitu.